Okey, otai kita pula naik dekat atas. Dia nak ambil. Ambil buah apa ni, Cik Husin? Buah rambai. Oh, buah rambai. Kampung Purun tak ada rambai. Ada bandu, ada rambai. Oh. Mana ni tak? Rasul dulu. Rasul lah dulu. Apa perasaan ni? Selepas banyak. Wah, sedap eh buah rambai ni. Jarang jumpa. Oh, beribu-ribu. Dah manis lah. Dah boleh ambil belum ni? Kalau macam ni. Dah manis lah. Apa kau elok eh ambil biar dia putih ke macam mana tu? Ambil putih. Oh. Ambil banyak lah. Ini putih-putih ni. Tampoi tak dapat ya Cik Husin. Dua minggu ni boleh ambil. Cik Husin, apa beza rambai dengan tampoi Cik Husin? Weh, sedap buah tampoi. Oh, sedap buah tampoi ke? Tampoi je manis. Rambai ni je ada masam sikit. Oh. Tampoi memang manis lah. Payah nak jumpa. Umat ni kalau ambil ni berguni buah ni. Nanti kan tanya orang tepi jalan tu, berapa je. Berapa nak beli sekilo? Atas ni, yang atas ni elok masak lagi ni. Nak ambil atas? Yang atas masak lagi, bawah ni hijau-hijau lah. Eh, mana yang asal boleh makan ambil lah tak usah. Dah lama tak akan gambar ni. Wah, Cik Husin ni apa, mengidam nak makan gambar? Mengidam nak makan gambar. Ambil Cik Husin. Ambil kulit tu jamu gulai dengan telur, gulai dengan ikan bawah. Dia berapa hari nak jamu kulit tu? Jamu kurang-kurang dua seminggu baru dia cantik. Oh. Baru dia kacut. Baru boleh beli ikan tenggi. Wah. Gulai dengan ikan tenggi. Oh, mak gulai ikan tenggi. Kalau daging salai kono tak? Daging salai ni memang lain tu lain. Tak kono dengan buah ni. Oh, daging salai lain ni, salai lain. Ah, sambut. Cik Husin. Lihat. Apa ni? Tuang dulu. Okey, kita ambil lagi. Ambil campur je ni lah. Menu bau. Ni kita nak ambil dia punya kulit dia ni. Kita nak daging nak, nak digulai. Nak dijemur. Lepas tu nak digulai. Gulai dengan daging. Gulai dengan telur boleh. Dengan daging boleh. Telur itik. Ya, telur itik pun boleh. Ni ada dua kan. Alang-alang baik kita ambil banyak. Kalau tidak kan kita apa kan nak kupas kulit sekali jalan ni kan. RM2. Okey, kita naik lagi. Mau RM3 sudah. Nanyo tu boleh, takut orang takut mali ha. Okey, ini hu rapat. Kita biarkanlah harimau syarat tingkap tengah berbincang. Simpanlah. Ini kalau dia duduk, kalau duduk 3 minggu, 4 minggu lagi ni jauh pun ni. Dia cantik buah putih. Ini hijau ni. Hijau boleh tak kalau kita nak? Kita nak ambil kulit dia kan? Ambil kulit tak kisah kan? Tak kisah lah. Tapi yang muda ada ulai, macam bawal nak weh. Oh, ikan bawal dia sebut atas pokok kan. Tengah puyuk lah. Kalau kempunan kan terkolek lah kita kan. Bali lah ikan. Bali lah ikan. Asam tu. Asam ni dah banyak dah. Ikan tak ada masalah nak bali tau. Sorry guys, ni bercakap dalam bahasa Nogori ni. Harap orang yang mana boleh memahami lah perkataan kita. Oh, banyak lagi tu. Dia orang biarkan lah. Sibuk dengan ikan tenggiri dia orang lah. Ikan bawal dia orang lah. Telur itik dia orang. Ada yang terliur kan kot tergolek. Banyak pokok. Okey. Esok ambil lagi dah cukup lah. Ni dia hasil buah rambai yang kita dapat tadi. Tak nak ambil banyak, ambil cukup-cukup saja untuk dibuat dikering, diambilkan kulitnya. Separuhnya Cik Husin je teragak nak makan. So kita nak bergerak pergi cari apa pula ni? Santu. Okey guys, kita nak bergerak pergi ngambil buah sentul. Atau lebih dikenali sebagai buah sontu di sini.
Okey, kita nak masuk dalam semak ni. Okey guys, ha, ni sentul. Sentul, elef sentul. Ish. Terlalu. Ha, banyak yang gugur. Masuk muntah. Dia yang berbaru ni lah. Ni makan cicah mau kicap ke Cik Usin? Tak ada. Ya, ada separuh negeri dia cicah dengan asam kicap. Ada orang dia buat ya, jeruk ni Cik Usin. Cik Usin makan macam mana Cik Usin? Makan yang tu lah sedap. Oh ya kok. Itu tergantung selera. Tergantung selera. Yang ni ada. Ya Cik Usin banyak ni. Ambil andari lah yang baru tu dah lama tu Cik Usin. Tu celah-celah buluh ni banyak. Dah lama weh. Oh, ni tengok. Ada ya. Yang ni dah dimakan oleh haiwan. Macam monyet pun suka makan. Buah sentul. Ah, tu dalam anak air tu banyak. Okay, ini salah sebuahnya. Ini dah rosak dah ni. Kita nak cari yang elok sedikit. Oh, itu Cik Usin tengah kutip buah sentul. Ah, banyak. Kita pilih yang mana yang elok je lah. Setahun berapa kali berbuah sentul ni? Itu tak tahu lah. Setahun sekali berbuah. Cik Usin rasa sentul ni seakan buah apa? Kalau tanpa itu rasa rambai. Rasa rambai. Kalau sentul ni? Dia ni rasa macam buah apa lah. Gelimbing eh? Bukan. Kalau saya rasa, rasa gelimbing dia. Dia rasa macam buah gelimbing juga. Kenapa buah sentul ni tak ada jual dekat kedai Cik Usin? Dia Cik Usin, Cik Usin. Ulek bulu Cik Usin. Banyak ah Cik Usin. Wih. Ayo ni. Ulat bulu tu bayar. Tengok ulat bulu beribu. Koloni ulat bulu ada pula macam ni. Berjuta ulat bulu. Itulah keunikan pokok ni. Teruskan Cik Usin mengutip buah sentul. Cik Usin dia kena air dia tak rosak eh? Tak tahu makanan ni. Aduh, ya. Okey. Okey, dah siap. Lambungkan ni weh. Okey guys, kita dah pun dapat buah sentul. Tadi kita dapat buah apa Cik Usin? Rambai. Ini buah sentul. Ini pula buah sentul. Yang pelik-peliknya buah lah. Buah sentul.